Malam semua, selamat datang ke channel Kokoci. Seperti biasa, di mana ada Kokoci, di situ ada cerita dan gosip. Kali ni, Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Ramai tak tahu Syamsu Yusuf bukan abang sulung. Beliau ada abang yang tidak diceritakan. Siri pergolakan rumah tangga antara pelakon Puteri Sarah dan suaminya Syamsu Yusof akhirnya terjawab apabila pengarah tersohor itu mengaku sebenarnya sudah pun berkahwin dengan wanita yang didakwa menjadi orang ketiga dalam hubungannya, Ira Kaza. Sebelum itu, Sarah atau nama lengkapnya Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin pada 21 Disember lalu secara terang-terangan mendedahkan bahawa Syamsul sudah pun berkahwin dengan Ira menerusi satu hantaran yang dimuat naik dalam Insta story miliknya. Enggan dilihat sebagai wanita yang lemah, Sarah bertindak lantang apabila mengungkapkan harapannya agar semua penipuan dan perkara yang disembunyikan suaminya dan juga Ira akan terbongkar sendiri suatu hari nanti. Selepas episod kemelut rumah tangga dengan isterinya, Sarah berpanjangan Syamsul akhirnya meleraikan segala kekusutan apabila akhirnya mengaku sudah menjadikan Ira sebagai isteri keduanya yang sah. Barangkali Syamsul atau nama sebenarnya Muhammad Syamsul Muhammad Yusof bukan mengelak memberi jawapan namun menunggu waktu sesuai untuk membuat pengakuan atau pendedahan bahawa dirinya sudah bernikah sekali lagi. Kalau benar pun, mengaku sahaja dan itulah yang selayaknya dilakukan Syamsul bagi memberi keadilan kepada semua pihak terutama isteri pertama dan kedua. Jelas Syamsul lagi, dia tidak pernah terfikir untuk membelakangkan mana-mana pihak terutama keluarga dengan mengahwini Ira. Namun di sebalik semua kekalutan rumah tangga ini, tahukah anda bahawa Syamsul sebenarnya mempunyai kehubungan kekeluargaan dengan pelakon Allahyarham Faizal Yusof? Menerusi portal Wikipedia, Syafiq Yusof yang merupakan adik kepada Syamsul juga merupakan adik tiri kepada Faizal. Walau bagaimanapun, tidak dijelaskan pula dengan jelas siapakah ibu bapa mereka yang berhubung kait. Malah, pencarian di internet juga gagal mendapatkan sebarang maklumat dan berita mengaitkan hubungan penyanyi Siti Nurdiana, bekas isteri Faizal dan keluarga Yusof Haslam. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.